Unit Kegiatan Mahasiswa UKM, Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam Mahapeka, YIN Syekh Nurjati Cirebon, mengadakan kegiatan donor darah yang bertempat di halaman parkir kampus utama. Donor darah di lingkungan YIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan kegiatan rutin per 3 bulan yang diadakan oleh UKM Mahapeka bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten Cirebon. Menurut David Faturrahman, syarat untuk menjadi pendonor adalah usia minimal 17 tahun, berat badan minimal 45 kg, berbadan sehat, hemoglobin dan tekanan darah normal. Syarat-syarat pendonor itu, jadi kita mengambilnya dari usia minimal itu 17 tahun, berat badannya itu 45, terus yang paling utama itu sehat jasmani juga. Terus ada lagi, kalau syarat-syarat ketentuan yang lain itu ada ketentuannya di formulir juga nanti. Sebelum donor darah itu nanti ada pengecekan dari tensi darah, terus hemoglobin. Ahmad Rifai, Ketua UKM Mahapeka YIN Syekh Nurjati Cirebon menyampaikan bahwa kegiatan donor darah ini adalah agenda rutin UKM Mahapeka sejak tahun 1996. Tujuannya untuk melakukan kegiatan sosial bagi masyarakat. Kerjasamanya dengan PMI itu kurang lebih dari 96. Dari tahun 96 kita udah kerjasama sama pihak PMI. Makanya kenapa di dalam rangka 3 bulan sekali ini kami mengadakan donor darah. Emang tujuannya emang buat untuk sosial juga. Kegiatan donor darah ini merupakan bentuk dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat, dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pelayanan donor darah oleh Palang Merah Indonesia, PMI, sebagai tujuan sosial dan kemanusiaan.